Assalamualaikum, apa khabar semua? Sekarang saya menggunakan broker JustForex, account type Pro. Sekarang saya sedang running profit pada Pegot sebanyak 300 pips. Apakah sebab saya sell di atas itu? Saya tak sempat rekod video sebelum saya entry kerana terlalu banyak yang saya entry pada account yang lain. Apakah reason saya entry sell di sini? Pertama sekali, saya menggunakan indikator Osam Oscillator AO untuk mencari tanda-tanda reversal ataupun pullback. Reversal dan pullback akan berlaku apabila AO membuat setup divergence. Apakah yang dimaksudkan dengan divergence? Divergence terbentuk apabila pada chart price membuat higher high, manakala pada AO price membuat lower low, penurunan. Jadi inilah dipanggil divergence yang menandakan price akan membuat pullback ataupun reversal. Tanda-tanda awal yang price akan membuat reversal, kebiasaannya price akan membuat engulf seperti bearish ataupun bullish engulfing. Di sini price membuat bearish engulfing. Basic entry area untuk bearish engulfing adalah pada body bullish ini hingga ke shadow di atasnya. Seterusnya, di sini kita ada supply area di mana price membuat drop base drop. Untuk price membuat kenaikan, price mesti melepasi area supply ini terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan letak stop loss di atas daripada area supply ini. Apabila kita sudah set break even ataupun SL profit, kita tidak perlu risau lagi sekiranya price terbang ke atas. Apabila first time price retest di area supply, kebiasaannya price akan membuat rejection beberapa pips terlebih dahulu sebelum area supply ini fail. Setelah saya perhati pada pergerakan chart dan pattern, saya mendapati price akan membuat reversal ataupun pullback ke atas. Jadi di sini saya akan terus take profit dan saya akan mencari peluang untuk buy. Kenapa saya mencari peluang untuk buy? Kerana reversal atau pullback akan berlaku apabila AO membuat setup divergence. Apakah yang dimaksudkan dengan setup divergence? Setup divergence terbentuk setelah pada chart price membuat penurunan lower low, manakala pada AO price membuat kenaikan higher high. Jadi inilah dipanggil dengan divergence. Maka price akan membuat pullback ataupun reversal. Sekarang saya akan instant entry buy. Apakah reason saya entry buy di sini? Di sini kita ada demand area di mana price membuat rally base rally. Maka area base akan menjadi tempat untuk kita entry. Saya menjangkakan price akan membuat kenaikan hingga supply yang terdekat. Pertama di sini, kita ada bearish engulfing. Supply yang seterusnya adalah di sini. Kita ada dominant break sell. Jika korang perhatikan di sini, price sudah pun datang ambil order pada area dominant break sell ini. Sekarang price sudah membuat rejection beberapa pips. Macam biasa, apabila sudah
floating profit, saya akan close dahulu beberapa layer dan hold beberapa layer sahaja. Bila price sudah datang ambil order, maka price pasti akan membuat kenaikan hingga supply seterusnya yang masih fresh di atas itu. Dalam masa yang sama, apabila saya tukar kepada line chart, di sebelah kiri itu kita ada level SNR. Oleh kerana SNR ini sama level dengan area SND, maka area SND ini kita boleh gunakan untuk entry. Itu dia guys, price sudah pun membuat kenaikan sebanyak 40 pips. Sekarang saya akan take profit lagi beberapa layer dan hold beberapa layer sahaja. Untuk hold position, macam biasa kita perlu buat break even ataupun SL profit. Stop loss saya akan letak di bawah daripada area demand ini. Di sini kita ada rally base rally. Untuk price membuat penurunan, price mesti melepasi area ini terlebih dahulu. Sekiranya price respect pada demand ini, maka price ada potensi untuk membuat kenaikan yang lebih tinggi. Account ini sudah berjaya grow hampir $3,000. Okay guys, setakat itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Trade wisely. Mountain ground, горная поляна, таких мест как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.